pagi hari ini menjelang siang saya masih bisa menyempatkan waktu untuk nge-review beberapa lapak yang ada di Kotu, Kota Tua atau dekat SMK ini. Khususnya pelapak-pelapak yang dulunya pernah saya review tapi sudah lama tidak saya kesini kan. Jadi kita coba akan update lagi beberapa koleksi yang ada di beberapa lapak yang di sini. Mudah-mudahan setelah kita review bisa makin ramai lagi ya. Nah, di sini ada lapak yang belum pernah saya review sama sekali nih. Jadi lapak baru yang akan masuk di channel Daeng, coba kita support. Nah, lapak ini belum pernah saya review sebelumnya, biasanya kan di ujung. Nah, ini ternyata beliau juga ada nih di sini nih. Yang bisa jadi referensi kalau teman-teman mau nambah koleksi. Ini yang ada yang lost tune, ada juga yang sudah naik ring. Ini yang sudah naik ring. Ini lapaknya Pak siapa nih? Pak Suryana. Pak Suryana. Oke, salam kenal Pak Suryana ya. Wih, bagus. Garut. Bacan. Oh, Bacan. Kayaknya ada motif ya? Kayak ada motifnya, coba kita lihat. Kayaknya orang-orang bilangnya kan kayak virus. Iya, ya, ini benar ya, seratnya ya. Bacan. Dan ini bacan lawasan, kalau kelihatan dari ini modelnya juga itu model lawas ini. Tuh, oke. Okay. Itu buat pajangan doang atau buat dijual juga? Jual juga. Jual juga tuh. Pokoknya ada yang bikin, wah, ada duit. Itu virus juga. Bukan, bacan juga. Itu kayak virus ya? Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Pokoknya for sale lah ya. Nah, kita akan lihat beberapa koleksi beliau. Ada juga di kotak nih. Nih. Ya, dalam banyak. Nah, kita akan perlihatkan beberapa koleksi dari beliau. Mau dilelang semua. Nah, pokoknya mau dilelang semuanya bebas. Semakin banyak pengambilan, harga semakin ada kebijakan lah ya. Kita akan lihat satu-satu. Ini jenis spiritus biru langit ya? Biru langit. Ring udah titanium. Keren juga ini ketannya. Lewis, ini berapa dia? Nah, dari pokoknya masih terjangkau lah, cepe atau pego. Ini ada juga virus nih. Tuh, jenis virus ringnya alpaka, kalau tadi titanium. Ini kalau nggak salah Sulaiman, motifnya mirip kantong semar ya. Titanium nih ringnya itu. Ini ada juga, ini batu apa? Retak 1000 atau apa dia ini? Oh, cendana. Ini cendana. Ringnya titanium ya. Nih, ringnya. Ya, ini masih ada serat-serat cendananya, cuman udah terlalu kelihatan. Ya. Cendana ini masih ada manjang ya. Ini berapa dia? Nah. Ego. Ini sama ya. Saya ini berarti Nevada ya kayaknya. Nah, virus Nevada kalau itu. Nih, enggak tahu jenisnya apa nih. Saya takut salah nanti. Ini apa Yaman? Oh anu, kecubung tanah. Oh solar. Oh iya solar nih. Solar berapa nih? Itu bisa 125. 125. Masih terjangkau lah ya. Ini yang Tagiok apa Kansedon ini? Ini solar lagi nih. Nah, kalau ini ringnya udah titanium nih. Ini di kotak nih teman-teman, tinggal screenshot aja ya. Coba kita lihat lagi yang lain. Nah, dirapin dulu Pak. Di sini ada beberapa jenis juga lumut nih kalau nggak salah nih. Lumut. Sama kayak. Oh ini Sungai Dare. Sungai Dare berapa? Ya, 75. 75 Sungai Dare. Mahal. Sama mahal, mahal ya. Betul. Biar ada perputaran Pak ya. Biar dapur ngebul. Kalau ya kalau terlalu nahan takutnya dapur nggak ngebul ya kan. Nah, kalau mau teman-teman lelang semuanya bisa nih, lelang semuanya. Pokoknya harga kalau pengambilan banyak ada kebijakan dari beliau, jadi semakin banyak kita ambil semakin besar juga kebijakannya. Ini pandan kali ya, ini pandan. Ini pandan lagi nanas. Ringnya alpaka. Ini pandan lagi nih, tuh. Banyak pandannya nih, Mas. Pandan-pandan berapaan dia? Berapaan pandan-pandan? Kasih 75. 75. Barang aja. Oke, ngabisin barang ya. Ini kayak fosil ya? Antik nih, antik.
ini motifnya. Kita liatin berapa. Ini apa, batu apa nih? Garut. Oh, Garut. Unik juga seratnya. Jadi motifnya abstrak dia. Oh, ini garut juga nih. Wah, jumbo-jumbo nih, ringnya udah titanium lagi nih tuh. Apa yang dari jauh kok ungu? Kayak kecubung pelangi. Kalimaya pelangi. Oh, kalimaya pelangi. Kalimaya jambla ya. Jambla bisa ya. Nah, rambut cendana hitam nih ya. Berapa nih? 75 rambut nih. Sama mama sekarang mah. Tuh teman-teman, cuman 75 nih rambut cendana hitam. Iya. Siapa tahu nanti setelah kita review bisa rame penjualannya ya kan, biar ada HP-nya. Ini kayaknya terata ini ya, ya. Ini seterata, ini kayak kendit nih, panjang dia seratnya. Banyak ini motifnya di sini nih teman-teman, tinggal pilih aja nih. Mana lagi? Oh, ini apa nih? Mirasiam apa nih? Kayak mirasiam ya? Mirasiam. Yang gede-gede nih. Ini apa nih? Lumut juga. Tembus ya? Oh, ada ruby nih. Ruby. Berapa nih ruby? 75 ruby coba. Ini ukuran minion. Ukuran kantor nih, jamrut ada nih. Kalau loston berapa dia? Yang loston ini. Ini rata-rata bocap. Bocap ya. Oke, yang loston bocap teman-teman. Kok langsung tahu? Nih, jamrut ya ini maksudnya. Yang kalau udah naik kering begini kita kasih berapa yang udah naik kering jamrut? Cepet aja. Cepet ya. Oke, ini ya, 100.000. Biasa jual mah ada 200. Ya. Relatif kalau masalah batu mas. Ya, betul. Hepeng. Hepeng lagi nih ya, hepeng. Ini ada beberapa motif juga nih. Kayak batu garut nih. Rata-rata di lapak beliau ini tuh CP ada ya kan, gocap ada. Kalau mau murah, lebih murah lagi gampang, ambil aja semuanya diborong. Kalau diborong semua ada kebijakan harga lagi dari beliau. Dan bukan cuma di sini, dalam juga masih ada, tapi sengaja biar pada penasaran. Makanya langsung aja ke sini, patokannya apa namanya kantornya tuh? Oke, Hotel Mutiara atau kantor Casey atau Hotel Mutiara ya. Mana lagi nih? Oh, ini nih. Banyak banget pilihan ini. Ini yang lostun nih. Banyak tuh. Lelang. Lelang loh, dilelang loh. Oh iya, tuh di bawahnya juga tuh. Oh. Ini khusus yang lost tune ya di sini ya. Dalam juga banyak. Aduh. Punya puas dah kalau ke sini mah pilihannya banyak. Mau Kalimantan juga ada tuh. Oh, ini apa nih? Ini kayu kalau enggak salah mah. Fosil. Ini apa dia? Garnet bukan? Antik juga nih. Nah, kalau teman-teman mau ke sini, Pak. Ini batu apa?
Meteor apa Garnet? Aceh ya. Oh, Bangka. Nah, kalau teman-teman mau kesini Pak, kontak yang bisa dihubungin berapa nomornya nih Pak? Biar nggak nyasar kemana-mana. Siapa tahu ada yang mau borong. Berapa nomor yang bisa dihubungin? Ada nomornya nggak? Lagunya teman-teman mau kesini mau ngobrol orang bingung nomornya nggak ada yang bisa dihubungin, nyasar orang-orang. Bumi berapa Pak nomornya Pak? Pandan oh yang bawah ya? Yang atas? Oh ini kontaknya itu teman-teman bisa WhatsApp di kosong Pak yang buat mengkilapin ada nggak jual nggak? 0838-5263-4685 ya dengan Pak siapa? Pak Suryana, tuh teman-teman langsung WhatsApp aja ownernya ya. Jadi jangan hubungin Daeng, hubungin langsung ownernya. Insya Allah kita buka di hampir tiap hari dari jam 9 sampai sore ya. Tuh, ini antik-antik juga. Cakep ini Pak. Abstrak, motif abstrak, kayak batu Garut ya. Oke teman-teman, kita sudah lihat beberapa koleksi dari beliau. Bagi teman-teman yang tertarik wajib merapat ke sini atau mungkin bisa by phone atau via WhatsApp di nomor yang tadi sudah disebutkan nama beliau atau yang saya perlihatkan tadi. Insya Allah beliau setiap hari buka. Tinggal janjian aja ya kalau mau ke sini ya. Oke Pak, makasih banyak sudah dikasih ngerip ya. Intinya batu kita itu bukan cuma ada di sini, ada juga di bawah ya. Jadi pilihannya banyak ya. Oke siap. Oke sahabat Daeng, kita ada cerita di salah satu lapak properti yang ada di daerah Kota Tua atau dekat dari ASMK ya. Bagi teman-teman pengen merapat, langsung aja merapat di sini. Patokannya itu di hotel? Hotel Mutiara. Hotel Mutiara. Oke, jadi bisa by phone atau via WhatsApp? 71A 7? Itu lengkap banget. Nomor 71A. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam untuk beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kopi gratis dan salam dari teman-teman yang ada di Kota Tua. Close di sini nih. Oke.